Salam halo sobat One Pride Baby. Rivalitas di kelas Bantamweight bisa dibilang begitu dinamis lantaran para fighter berlomba menjadi sang juara. Apalagi tiap fighter terus mengasah beragam teknik, baik itu striking, wrestling, hingga kuncian untuk bisa mengalahkan sang rival. Terlebih fighter pendatang baru atau bisa dibilang menjalani debut perdana di kelas Bantamweight harus benar-benar matang dalam segala hal. Salah satu petarung yang sudah menjalani partai pertama di kelas Bantamweight One Pride MMA ialah Renzo Sari Turnip yang berasal dari Cambrio Dojo Medan. Renzo memiliki julukan Wonder Boys dan mempunyai basic bela diri boxing dan juga Muay Thai yang mampu memanfaatkan kesempatannya saat debutan. Kala itu, Renzo menghadapi Oakland Seiko di Fightnet 39 pada tahun 2020 lalu. Terbilang keduanya sama-sama melakoni laga pertama di One Pride MMA. Maka dari itu, para penggemar bela diri campuran Indonesia bisa sedikit bernostalgia dengan menyaksikan konten klasik fight berikut ini. Oakland Kurnia Seiko. 60,4 masuk. Dari sudut merah, Renzo Sari Turni. 58,8 masuk. Partai terakhir perbaikan peringkat Bantam untuk malam ini antara Renzo Sari Turnip melawan Oakland Kurnia Seiko. Ya, Renzo si Wonderboy berhadapan dengan Oakland di Ocean. Wah, ini mantap sekali. Ini pertarungan antara striker dengan striker sebenarnya. Striker dengan striker. Ya, Renzo dengan teknik boxing atau Muay Thai dan Oakland dengan teknik khusus Anda ya. Iya, masih menjaga jarak kedua fighter. Nampaknya kalau fighter-fighter striking nih biasa itu dia langsung cobaan tapi langsung grab, langsung di cleanse, mendapatkan bantingan yang sangat baik ya. Slam yang cukup baik, cleanse yang baik Renzo's. Dan bantingan dari Renzo luar biasa dan dapat back mount. Max, ini sangat cepat sekali Bung Max. Ya, mencoba RNC. RNC dan langsung digas dan nampaknya panik Bung Max. Terlihat ini, dan ini sudah cukup ketat. Dalam ini Bung Max cukup dan ketat, sudah pingsan Bung Max dan wasit David Kraft langsung berhentikan ya. Fight di ronde pertama tidak pakai lama ini Bung Max, luar biasa. Renzo luar biasa performanya ya, ya langsung sangat saja luar biasa. Sangat agresif mendapatkan tidak pakai lama langsung mendapat RNC takedown ya, masuk langsung digas takedown yang sangat eksplosif. Di finish dengan sangat indah, sangat confident ya dengan RNC dia ya, dengan simpul RNC dia tadi karena dia langsung ngegas dan itu langsung dalam, langsung nampaknya Oakland tidak siap kecolongan kita nih. Kita lihat bagaimana takedown yang dilakukan oleh Renzo sangat baik sekali. Satu tangan kanan back dari Oakland terjebak ya Bung Max di sini dia. Ini dia simpulnya sudah sangat sudah dalam. Pertarungan sebenarnya diberikan wasit David Kraft di round pertama. Sangat cepat Bung Max. Di menit 0:39 detik dengan kemenangan submission dimenangkan dengan teknik rear naked choke, dimenangkan dari sudut merah Renzo Sari Turnip. Luar biasa kesempatan, tidak akan kita buang. Dan game plan-nya juga bagus sesuai dengan yang kita latih di dojo, di Rio Dojo tentunya di Medan. Dan sesuai dengan arahan dari coach dari sana, kita harus ada kesempatan libas. Makanya saya bilang libas, oke? Okay? Ketika saya kasih dia hook kanan, dia berbalik arah, langsung saya ambil dari belakang. Saya take down,
dia kasih backnya, saya kasih rear naker choke dan tidur. Yap. Oh, kemenangannya tentunya terima kasih kepada Tuhan. 100% perjuangan saya, 1% dari Tuhan itu semuanya akan menang. Terus terima kasih kepada tim Rio Dojo Medan dan tim semua yang ada di sana mendukung saya. Debut pertama di One Pride, kemenangan juga untuk orang tua saya. Dan terutama juga kepada warga Pulau Samosir yang telah lama menunggu saya untuk bermain di One Pride dari 2 tahun lalu. Terima kasih. Halo para pecinta One Pride. Jangan ngaku fans MMA kalau belum join member di channel YouTube One Pride MMA. Dengan jadi member, kalian akan mendapat layanan live streaming saat fight night berlangsung. Dan tontonan full fight One Pride MMA dari fighter-fighter kesayangan kalian dengan lebih cepat. Keren kan? Yuk buruan jadi member di channel YouTube One Pride MMA.